Kali ini kita mencoba menyelesaikan ya soal fisika tentang perkalian pada angka penting. Ya, sini soalnya ya, sini ya, diketahui sebuah celah ya, dengan ukuran panjang ya, panjangnya itu ya 13,21 cm ya, lebarnya itu 0,45 ya cm ya. Yang ditanyakan ya luasnya ya, luas ya, celah ya, itu sama dengan berapa ya. Oke, kita coba jawab. Ya, sini jawab ya, ya sini terus kita uraikan dulu sini ya, panjang ya, itu sama dengan 13,21 cm ya, berarti ini dia memiliki empat angka penting ya. Kemudian lebarnya itu 0,45 cm ya, berarti ini ada dua angka penting ya. Ya, berarti luasnya nanti harus mengikuti ya, ya banyaknya angka penting yang paling sedikit, yaitu angka pentingnya lebar, cuma dua angka penting ya di luasnya. Baik, sekarang kita hitung luasnya ya, luas celah ya, itu berarti 13,21 cm dikalikan dengan 0,45 cm ya. Ini didapat angkanya adalah ya 5,9445 ya cm persegi ya. Nah, ini masih 5 angka penting ya, harus kita bulatkan sehingga tinggal 2 angka penting ya. Makanya dibulatkan menjadi 5,9 ya cm persegi ya. Nah, berarti luas celahnya segini. Oke, baik. Terima kasih, selamat malam.